Gengski, ketemu lagi dengan Selebtub TV yang kece hitsnya 7 turunan. Oke deh geng, Selebtub kali ini mau mengungkap soal pengakuan Natasha Wilona yang katanya masih tetap menyandang status jomblo gengs. Yoi geng, sejak putus dengan Stefan William, Natasha Wilona hingga saat ini masih mengaku jomblo alias belum menemukan kekasih baru. Benarkah Wilona belum pulih dari trauma setelah putus hubungan dengan Stefan William? Cekidot. Aku emang tipe orang yang gak gampang langsung jalan pacaran gitu sih. Bukan karena gak mau atau belum ketemu gitu, cuma emang lagi nyaman dengan seperti ini dan aku gak bisa dipaksain yang kayak hari ini juga harus jadian atau seminggu kenalan langsung jadian. Gak bisa, kayak ya udah, aku butuh proses semuanya. Meski Wilona sudah menyatakan tidak akan dulu punya pacar, tapi kehadiran sosok Amar Zoni dipasangkan dengannya dalam sinetron Anak Jalanan sontak mengundang banyak komentar dari fans nih. Nah, kalau dilihat dari cuitan yang makin ramai di medsos alias media sosial, para fans banyak yang baper dan sangat berharap agar Wilona dan Amar benar-benar bisa jadi sepasang kekasih. Malah, Amar dianggap lebih cocok untuk jadi kekasih Wilona dibanding dengan Stefan. Nah, gengski, apa tanggapan Wilona tentang hal ini? Gimana ya? Bagi aku tuh haknya fans-fans aku sih ya. Karena setiap orang kan punya hak terserah mereka. Mau mereka sukanya main ini, suka main itu. Itu hak setiap manusia ya. Mereka bebas berpendapat. Aku sih gak pernah ngerasa mereka deketin ya. Bagi aku yang kayak semua berteman aja kok gitu. Oke lah gengs, itulah pengakuan Natasha Wilona soal status jomblo dan pertemuannya dengan Amar Zoni. Oke gengski, kalau menurut kalian, apa Amar Zoni memang cocok untuk jadi kekasih Wilona? Ditunggu komennya ya. Jangan lupa, tunggu video kece lainnya cuma di Selebtub TV. See you next time. Bye bye. Hai, jangan lupa saksikan Selebtub di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentarnya. Dadah!